Iya. Iya kan baik. Duduk situ aja, amin. Tak pergi, oh duduk situ. Jadi saya panggil dia mundur selain. Saya panggil lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Ramadan Al-Karim. Selamat pagi dan salam sejahtera khusus kepada semua warga Putrajaya. Pertamanya, Majlis Keselamatan Negara Jabatan Perdana Menteri merakamkan ucapan setinggi penghargaan atau terima kasih kepada Perbadanan Putrajaya yang menjemput saya dan Majlis Keselamatan Negara untuk menyampaikan atau memperjelaskan mengenai peranan dan tindakan yang perlu dalam kalangan seluruh masyarakat Putrajaya khasnya dalam kita mendepani penularan wabak COVID-19 yang kini melanda negara kita khasnya. Jadi program Bicara Bandar Selamat ini bertujuan untuk mendengarkan pandangan dan nasihat. Dan pada pagi ini giliran Majlis Keselamatan Negara dan saya akan menyampaikan pandangan, nasihat dan sekiranya terdapat persoalan atau sesuatu perkara yang memerlukan pencerahan lanjut daripada datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di Putrajaya ini khasnya, saya alu-alukan soalan dan pandangan dan kita sama-sama melihat bagaimana usaha untuk menjadikan Putrajaya sebagai bandar selamat ini boleh kita terjemahkan dengan lebih berkesan. Jadi untuk seluruh warga Putrajaya, saya yakin kita telah maklum bahawa isu penularan wabak COVID-19 ini juga menjadi satu ancaman yang mana warga Putrajaya tidak boleh memandang ringan terhadap ancaman ini. Kita tahu bahawa jumlah kes positif di Putrajaya sehingga 5 hari bulan Mei iaitu semalam ialah sebanyak 86 kes yang menjadikan Putrajaya ini antara kawasan-kawasan yang berstatus merah secara umumnya. Dan oleh itu, ia memberi gambaran kepada kita di Putrajaya bahawa kita mesti melaksanakan dan mengambil langkah-langkah yang selari dengan permintaan kerajaan untuk memastikan Putrajaya ini dapat kita kembalikan menjadi zon atau kawasan hijau. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan warga Putrajaya, saya ingin katakan bahawa peranan kita di Putrajaya ini apatah lagi. Putrajaya merupakan satu ikon atau mercutanda negara di mana imej negara Malaysia ini juga disumbangkan oleh imej Putrajaya. Jadi adalah sangat wajar, sangat perlu untuk Putrajaya ini meletakkan imej kita sebagai bandar raya selamat, bandar yang bersih, bandar yang sihat untuk penghuninya. Bersabit dengan COVID-19, kita telah pun maklum bahawa kerajaan telah pun
melancarkan atau menggerakkan program untuk menangani penularan wabak ini, dan kemuncaknya apabila kerajaan mengisytiharkan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan atau kita kenali sebagai PKP bermula pada 18 Mac 2020, iaitu 50 hari yang lalu. Jadi hari ini adalah hari ke-50 pelaksanaan PKP ini dan ia telah memasuki fasa keempat, iaitu bermula pada 29 April yang lalu dan akan berakhir pada 12 Mei nanti. Jadi kita dapati pelaksanaan empat fasa ini adalah sangat penting dan daripada pelaksanaannya menunjukkan usaha kita secara bersama untuk memutuskan rantaian penularan COVID-19 ini menampakkan kesan yang positif. Apabila jumlah kes positif dapat kita kurangkan dengan signifikan daripada paras yang tinggi pada PKP fasa 1 kepada paras yang baik, iaitu kita mencapai sebanyak 30 kes positif pada semalam, iaitu pada 5 hari bulan Mei 2020. Jadi pelaksanaan PKP ini adalah satu instrumen yang sangat penting dan ianya adalah satu langkah di mana kita mengawal pergerakan ramai, pergerakan rakyat supaya mereka tidak bergerak bebas, tidak berada di tempat-tempat untuk kita mengurangkan ataupun menurunkan risiko penularan COVID-19 di negara kita. Jadi kesan dia kita nampak iaitu kita dapat landaikan elok ataupun curve penularan kes ini bila kita lihat daripada jumlah kes setiap hari, kita dapati penularan elok ini semakin melandai khususnya pada fasa ketiga dan juga keempat. Dengan itu, kerajaan memutuskan supaya PKP ini diteruskan tetapi dengan melonggarkan kepada beberapa perkara, khususnya kelonggaran diberi untuk membolehkan aspek ekonomi kembali beroperasi untuk tujuan kita dapat memastikan negara kita terus berkembang, tidak terkesan dengan elemen krisis yang kita hadapi akibat daripada penularan wabak COVID ini, khususnya di Malaysia dan di Putrajaya juga. Jadi pada pagi ini, segmen saya dalam program Bicara Selamat ini, saya akan menyentuh secara khusus iaitu nasihat-nasihat yang perlu, yang boleh MKN sampaikan kepada warga Putrajaya supaya kita bersama-sama menjadi ejen atau instrumen yang signifikan dalam membantu negara memutuskan rantaian COVID ini. Pertamanya, sebagai warga yang baik, kita harus menjadikan diri kita. Kita harus menjadikan diri kita sebagai ejen untuk menggerakkan perubahan, menjadikan kita rakyat atau warga yang memutuskan rantaian ini. Kita boleh bermula dengan diri kita sendiri sebagai unit kecil. Terusnya, kita sebagai ketua keluarga, kita memastikan supaya setiap warga dalam keluarga kita ini juga bertindak secara positif mengikut nasihat-nasihat yang
Kementerian Kesehatan telah sampaikan, yaitu mematuhi protokol kesehatan di dalam rumah dan juga memastikan kita berada di rumah, duduk di rumah dan kita tidak keluar supaya kita tidak dijangkiti ataupun jika kita adalah individu yang ada virus ini yang mungkin kita tidak sedarinya, dengan langkah kita tidak keluar dan berada di rumah, kita tidak akan menjadi ejen yang akan menyebarkan atau menularkan penyakit ini. Jadi sebagai individu, tentulah amalan utama yang perlu kita lakukan ialah kita mesti memastikan diri kita bersih. Amalan kebersihan sangat-sangat penting. Umpamanya, kita pastikan bahawa tangan kita sentiasa bersih dengan melaksanakan, mengamalkan langkah kerap mencuci tangan dengan betul. Saya tegaskan di sini, mencuci tangan dengan betul. Umpamanya biar saya tegaskan cara mencuci tangan. Contohnya, iaitu kita kena basahkan tangan, kemudian kita letak sabun dan ratakan sabun ini. Kemudian kita gosok tapak tangan kita, kemudian kita gosok setiap jari dan di celah jari kita, kemudian kita gosok kuku di tapak tangan, seterusnya kita gosok belakang tangan dan kita bilas tangan kita dengan air yang bersih dan keringkan dengan tuala atau tisu yang bersih. Jadi dari sini tanggungjawab itu kita boleh nampak. Jadi dalam konteks ini kita perlu berubah. Cara hidup kita mesti berubah. Di sinilah kerajaan menegaskan kita telah sampai masa mengamalkan budaya ataupun kebiasaan-kebiasaan yang baru yang kita panggil normal-normal baru. Normal-normal baru dalam kehidupan. Jadi pengurusan perubahan ini menuntut kita melaksanakan tingkah laku yang baru dan kita menyesuaikan tingkah laku ini dalam kalangan diri kita sendiri dan dalam kalangan seluruh anggota keluarga kita. Jadi kita dalam perkataan yang lain, kita kena ubah habit yang lama. Habit yang lama dan juga kita memulakan satu tabiat atau habit yang baru. Dan ini memerlukan kaedah ataupun pemikiran baru. Saya yakin warga Putrajaya adalah merupakan warga yang sentiasa positif melihat ini ke arah kebaikan. Dan tuan-tuan, kita semua di Putrajaya mampu menterjemahkannya. Jadi MKN menyeru supaya kita mulakan di Putrajaya ini, terjemahkan tindakan ataupun kebiasaan baru ini supaya ia nampak nyata. Kita telah mengamal dan melaksanakannya. Dan inilah yang saya katakan, satu tanggungjawab sosial yang baru, disiplin sosial yang baru perlu kita mulakan. Dan MKN menasihatkan, meminta, menyeru dan merayu rakyat Putrajaya khasnya, mari kita mengurak langkah. Mari kita menjamin supaya kita melaksanakan perkara ini dengan konsisten. Saya yakin kita telah mulakan budaya ini sejak bermula PKP 1, dan mari kita teruskan supaya kebiasaan baru ini, normal baru ini menjadi amalan yang akan berterusan dan ia membawa satu jaminan kesihatan, jaminan keselamatan yang baik untuk kita di Putrajaya ini. Jadi berbalik kepada peranan tadi, dalam konteks individu kita ada peranan. Dalam konteks keluarga, kita juga perlu memastikan peranan kita itu kita sampaikan. Kita minta supaya ahli keluarga kita ikut. Kita didik ahli keluarga kita. Kita tunjuk caranya, jalan yang betul, dan kita asuh ia dari hari ke hari dan kita budayakan dalam unit keluarga kita. Apabila kita dapat melaksanakan ini dalam unit keluarga kita,
Seterusnya kita bergerak ke peringkat seterusnya iaitu jiran. Jiran-jiran di sebelah rumah sama ada kiri, kanan, depan atau belakang. Dan apabila dalam satu jiran yang ramai, ia membentuk satu komuniti. Komuniti di persekitaran itu. Jadi di sini komuniti ini perlu kita jaga. Maksudnya kita perlu jaga komuniti ini. Kita tidak boleh mengharapkan kerajaan pada sepanjang masa untuk menjaga komuniti. Sebaliknya, mari kita mengorak langkah, rapatkan hubungan sesama ahli komuniti, rancang secara bersama, adakan program untuk boleh kita laksanakan untuk menjaga komuniti kita. Di sini MKN ingin nasihatkan supaya kita mengorak langkah dengan cepat untuk membentuk program yang dinamakan Disaster Risk Reduction ataupun pengurangan risiko bencana. Dalam konteks ini ialah pengurangan risiko penularan COVID-19 di tempat kita. Kita boleh jaga komuniti kita, kita berbincang bagaimana kawalan di kediaman kita. Umpamanya di satu jalan, di satu prinsip yang ada rumah yang berbaris, kita boleh berbincang bagaimana kawalan kemasukan ke jalan di prinsip kita boleh kita buat. Jadi kita jaga dan kita kenal pasti mereka yang tidak ada kaitan, kita perlu ketahui siapa mereka. Dan jika mereka datang dari kawasan merah, tidak ada tujuan dan tidak ada rumah sesiapa yang nak dituju di jalan yang kita diami, kita jangan benarkan mereka masuk. Dan amalan ini lebih baik jika komuniti ini boleh bersepakat mengadakan tindakan atau SOP penjagaan komuniti. Umpamanya kita mengadakan satu pondok kawalan, kita memeriksa sesiapa saja hendak masuk selain daripada warga komuniti kita, kita membuat saringan suhu badan. Kita adakan saringan suhu badan dan jika suhunya mencecah lebih daripada 37.5 darjah Celsius, kita jangan benarkan individu atau kumpulan berkenaan masuk ke tempat atau komuniti kita. Dengan cara ini, saringan ini dibuat dan kita juga pastikan supaya mereka yang nak masuk kawasan kita pakai tutup muka atau face mask. Ini adalah satu langkah yang akan lebih memberi jaminan kepada kita. Jadi penjagaan komuniti ini kita gerakkan usaha supaya ahli-ahli komuniti ini sentiasa mengamalkan protokol yang baik, iaitu memakai tutup muka, mengamalkan amalan pencucian tangan menggunakan hand sanitizer, kemudian kita bersikap ambil berat, prihatin sesama kita. Dan jangan meminggirkan sesiapa, kita sabar, kita sentiasa bertoleransi antara anggota atau ahli masyarakat dan kita sentiasa ingat mengingati antara kita. Tegur menegur sesama kita dan jangan kita ada rasa prasangka, rasa negatif. InsyaAllah perkara ini boleh kita lakukan. Jadi amalan-amalan protokol kesihatan ini, pemakaian face mask, pemakaian penggunaan hand sanitizer, boleh kita jadikan ianya sebagai satu amalan baru dalam kalangan seluruh warga Putrajaya ini. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, kita hidup di Putrajaya dan majoriti daripada kita yang menghuni Putrajaya ini bekerja di sektor kerajaan, iaitu sektor awam. Jadi tentulah walaupun jabatan atau kementerian kita menekankan tentang kepentingan untuk melaksanakan normal baru dalam cara kerja kita, suka juga MKN pagi ini menyampaikan nasihat kepada kita warga Putrajaya ini, kerana kita boleh dikatakan hampir setiap unit kediaman yang kita ada atau tinggal di Putrajaya ini ada ahli keluarga kita yang bekerja di pejabat kerajaan. Dengan itu, saya ingin menyampaikan beberapa nasihat khususnya dari segi cara kerja yang baru.
Pertamanya, kita tahu bahawa elemen penjarakan sosial menjadi satu normal baru yang sangat penting. Iaitu, kita kena pastikan stesen atau meja tempat kerja kita yang kita melaksanakan kerja ini dari segi jarak antara kita dengan rakan kerja kita di pejabat berada pada jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Kalau dahulu, susunan tempat kerja kita mungkin berdekatan tetapi kita perlu susun semula jarak stesen kerja kita di pejabat ini supaya sekurang-kurangnya 1 meter antara kita dengan rakan sekerja di sebelah kita, sama ada kiri atau kanan, depan atau belakang. Jadi elemen social distancing ini sangat penting kerana penularan wabak ini boleh berlaku, jangkitan ini boleh berlaku melalui sentuhan, melalui droplet yang mungkin kita bersin ataupun mungkin kita batuk. Jadi kita nak mencegah ia hanya dengan elemen penjarakan sosial ini boleh menjadi cara yang boleh membantu kita ke arah ini. Yang keduanya, kita mestilah pastikan kebersihan peribadi, kebersihan diri kita sendiri sentiasa berada pada tahap yang baik. Kita bersih. Kita jamin diri kita sentiasa mencuci tangan. Ruang kerja kita juga bersih. Sampah tidak boleh kita biarkan dalam tempoh masa yang lama. Jangan ada sampah yang basah. Dan kita jamin perkara ini melalui persekitaran yang bersih. Dan bukan saja kita, kita mesti nasihat-menasihati, meminta rakan sepejabat supaya menjamin melaksanakan amalan ini. InsyaAllah kita mampu melakukannya. Seterusnya, amalan sekarang ini, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, kita di pejabat, kita tidak boleh elak daripada kita mengadakan mesyuarat. Jika sebelum ada ancaman COVID ini, kita bermesyuarat di satu bilik tertutup dan kadang-kadang jarak antara kita dekat dan cara ini mesti kita hentikan sama sekali. Di mana amalan kita bermesyuarat ini perlu kita cari kaedah baru dan tentulah persidangan atau mesyuarat secara persidangan sidang video boleh diadakan. Jadi kaedah ini saya yakin jabatan-jabatan, agensi-agensi meneroka kaedah pelaksanaannya dan ia akan menjadi normal baru di jabatan-jabatan kerajaan, iaitu kita mengadakan perbincangan, mesyuarat secara video conferencing. Ini adalah satu cara kerja yang baru. Kemudian kita mestilah memastikan kita mengadakan komunikasi yang selamat. Ini penekanan kepada kita yang bekerja di sektor kerajaan. Bila kita nak berkomunikasi, menyampaikan satu maklumat kepada rakan sekerja, platform atau medium yang kita gunakan ini mestilah selamat dan mengambil kira supaya kita tidak mendedahkan maklumat-maklumat penting pejabat, jabatan, kerajaan kepada pihak-pihak yang perlu tidak perlu mengetahuinya. Jadi kita perlu menjaga kerahsiaan, keselamatan dokumen pejabat, tidak memuat naik ya dalam medium-medium komunikasi seperti WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh bekerja dalam skop hendak memuat naik sesuatu itu tanpa berfikir panjang. Jika maklumat itu maklumat terperingkat dan tidak perlu, tidak boleh didedahkan, kita tidak boleh sama sekali mendedahkan ataupun menularkan maklumat ini di media-media sosial. Kerana sudah tentu kita sebagai penjawat awam, kita ada integriti terhadap maklumat itu dan kita memegang accountability ini dan kita mesti memastikan kita adalah ejen yang sentiasa menjaga kerahsiaan ini. Kemudian selanjutnya tuan-tuan, jika kita ditetapkan oleh ketua jabatan untuk bekerja dari rumah, kita mesti uruskan kerja dari rumah ini boleh kita laksanakan
kita melaksanakan dengan baik supaya keberadaan kita di rumah ini kita laksanakan dengan penuh tanggungjawab. Kita melaksanakan kerja itu supaya ada output, ada produktiviti di sebalik keberadaan di rumah itu. Jadi kita tidak mengambil peluang untuk banyak berehat bila di rumah. Banyak kerja pejabat yang jika kita berada di pejabat, kita terpaksa lakukan dan volume apa atau kuantiti itu sewajarnya macam itu. Begitu bila kita berada di rumah dan kita mesti mampu menyelesaikannya. Jadi saya yakin dengan SOP, tunjuk ajar, bimbingan daripada ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai kanan kita, kita mampu untuk melaksanakan. Ringkasnya tuan-tuan, kita mesti membuat adaptasi, penyesuaian kepada perubahan ini supaya perubahan ini membawa kepada normal baru ini kita boleh laksanakan ia dengan baik. Dari segi teknologi dan kehidupan, tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bahawa teras kita sekarang ialah kita berdepan dengan teknologi digital dalam komunikasi kita dan ia akan menjadi faktor yang semakin dominan, semakin meluas dan kita sebagai warga di bandar yang pintar ini, bandar sejahtera ini, Putrajaya, kita tidak dapat mengelakkan diri kita daripada menjadi instrumen di sebalik penggunaan teknologi digital ini. Dalam konteks ini, MKN, saya menyeru supaya kita menjadikan aplikasi My Sejahtera. My Sejahtera yang dibangunkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bersama MKN dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia menjadi satu alat atau platform untuk kita download app ini dan kita mendaftar diri dalam app ini kerana banyak maklumat kita boleh perolehi. Antara maklumat penting ialah kita telah muat naik dalam app ini peraturan tetap operasi atau SOP. SOP mengenai pelaksanaan PKP fasa 4 ini di mana kelonggaran operasi kepada aktiviti perniagaan dan aktiviti ekonomi yang kerajaan telah persetujui dan bagaimana tanggungjawab kita sebagai rakyat untuk memastikan SOP ini kita ikuti, kita patuhi dan bila mana kita patuhi, ia akan menyumbang kepada langkah kita nak memutuskan penularan COVID-19 ini. Jadi dengan kita download, mendaftar dalam My Sejahtera ini, ia banyak memberi manfaat atau faedah. Antaranya ialah jika mana kita berada dalam satu kumpulan berisiko. Tiba-tiba ada satu ahli ataupun individu dalam kumpulan ini positif COVID. Maka kita dapat dikesan dengan mudah melalui contact tracing oleh Kementerian Kesihatan dan Kementerian Kesihatan dapat menghubungi kita untuk kita hadir membuat pemeriksaan kesihatan yang lanjut di pusat-pusat kesihatan yang dinamakan dan dengan itu kita boleh mengambil langkah awal untuk mencegah penularan itu, memastikan penularan itu tidak membawa kesan yang tidak baik kepada kepada kita. Jadi saya yakin tuan-tuan dan puan-puan dengan teknologi dalam kehidupan ini termasuklah kita melaksanakan pembelian atas talian. Kita jika kita nak menggunakan pengangkutan, kita menggunakan e-hailing dan keselamatan cyber kita utamakan. Dan budaya kesihatan digital ini juga kita tegaskan. Maka kita di Putrajaya ini, kita mampu terjemahkannya dengan baik. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, risiko penularan COVID ini perlu kita uruskan dengan baik. Ancaman COVID-19 ini adalah nyata dan ia masih wujud.
Oleh itu, kita mestilah mendepani cabaran keselamatan pasca PKP ini dengan baik, dengan langkah-langkah yang konkret, dan kita perlulah memastikan kita dapat penuhi keperluan kelangsungan hidup ini dengan juga bersetuju bahawa adalah sampai masanya kita perlu membuka ekonomi, menggerakkan semula aktiviti ekonomi yang terhenti begitu lama kerana negara perlu terus bergerak maju ke hadapan di mana kita tidak hendak kehilangan pendapatan ini menjadi faktor berterusan yang boleh menjejaskan kemajuan Malaysia yang kita cintai ini. Jadi oleh itu, impaknya, impak-impak global yang memberi kesan secara langsung kepada setiap individu juga akan kita rasai di sini. Dan sebagai warga negara yang bertanggungjawab, apatah lagi kita adalah sebagai warga Putrajaya, kita mesti menunjukkan contoh atau teladan yang baik kepada rakyat di negara ini bahawa kita adalah ejen yang sentiasa bersedia untuk berubah demi untuk negara ini. Jadi saya yakin ia tidak menjadi masalah yang besar dan kita perlu uruskan risiko ini dengan baik. Dan pengurusan risiko ini antara kaedah yang saya katakan tadi ialah kita stay at home, berada di rumah contohnya. Dan dengan berada di rumah, kita dapat menguruskan risiko ini dengan baik daripada kalau kita keluar dan kita dijangkiti oleh seseorang yang kita tidak kenali di tempat awam. Tetapi dengan langkah stay at home, kita tidak dijangkiti. Dan ini adalah satu kaedah yang kita uruskan risiko itu. Dan jika risiko ini berlaku dalam komuniti, ada satu sahabat kita atau jiran kita positif COVID, kita perlu cepat untuk bertindak, membantu dengan cara melaporkan kepada pejabat kesihatan ataupun hotline kesihatan yang terdekat supaya langkah-langkah segera boleh diambil. Jadi sebagai syur kepada warga Putrajaya, saya ingin sampaikan bahawa kita mesti sesuaikan kehidupan kita. Sama ada kehidupan di rumah, iaitu kehidupan sebagai individu, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan dalam bersama warga pejabat, kehidupan warga perkhidmatan awam di Putrajaya, kita mesti sesuaikan dengan mengamalkan protokol kesihatan yang ditegaskan, diminta ataupun dirayu oleh kerajaan, khususnya melalui Kementerian Kesihatan. Jadi sebagai syur antaranya ialah bila kita hadir ataupun kita keluar dari rumah, kita hendak ke pusat membeli bela, kita hendak ke pasar, kita mestilah melaksanakan amalan penjarakan sosial, kita mestilah memakai face mask dan kita mesti bersedia memahami dan menyesuaikan diri dengan kelaziman atau norma baru ini. Khususnya kita mestilah ada rasa iltizam, komitmen kita untuk semua warga di Putrajaya ini mestilah kita depani cabaran pasca PKP ini. Apabila kerajaan memutuskan tidak menyambung PKP contohnya, kita mesti mendepani cabaran masa depan ini dengan penuh rasa keinsafan, dengan penuh komitmen dan dengan penuh rasa tanggungjawab sebagai satu ahli dalam masyarakat yang membawa kepada tanggungjawab bersama. Tanpa usaha bersama, komitmen bersama, kerajaan saja sudah pasti sukar untuk menterjemahkan tindakan ini untuk kita capai hasil yang maksimum, iaitu hasil yang positif. Kemudian kita juga memastikan supaya setiap isu kita tangani
dengan baik dalam berhadapan dengan kelaziman atau norma baru ini. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi itu nasihat yang saya sampaikan kepada seluruh warga Putrajaya dan mungkin pada semata seluruh ini. Mungkin pada ruang ini ada beberapa soalan yang mungkin saya boleh beri penjelasan. Pertamanya yang saya dapati antaranya daripada Cik atau Puan Rusnita Abdul Kahar yang menanyakan bahawa semenjak PKP1 duduk di rumah, kemas rumah dan sekarang banyak longgokkan barang kitar semula nak dijual. Bila pusat kitar semula nak buka ya? Terima kasih di atas soalan Puan Rusnita ini. Dan satu input yang baik kepada MKN berhubung pembukaan semula pusat kitar semula ini. Sebenarnya kerajaan sentiasa meneliti setiap aspek dalam kehidupan kita dan kita telah senaraikan perkara-perkara atau aktiviti-aktiviti yang tidak dibenarkan. Secara amnya, aktiviti yang tidak dibenarkan apabila ada perhimpunan ataupun jarak yang rapat dalam satu aktiviti itu diperlukan, jadi kerajaan cenderung untuk tidak membenarkan aktiviti ini. Jadi walaupun tidak ada menyatakan dengan khusus bahawa kitar semula ini tidak dibenarkan, tetapi sifat aktiviti ini mendedahkan mereka yang berurusan dengannya untuk ada kontak yang rapat. Dan bila kontak yang rapat ini berlaku, sudah tentu barang-barang yang nak diletak itu sudah tentu ia mendedahkan kepada risiko. Tetapi kita boleh teliti perkara ini, pusat kitar semula ini dengan menekankan SOP supaya mereka yang nak berurusan perlulah patuhi protokol kesihatan, umpamanya kita memakai topeng muka, kemudian kita menjaga kebersihan tangan, jarak 1 meter dan datang ke pusat kita semula, kita tinggalkan barang itu di situ, mungkin boleh letak nota begitu dan ini boleh dilaksanakan. Dan kerajaan MKN akan meneliti perkara ini dan hal memang menjadi hasrat kita supaya kehidupan ini kita akan memberi keselesaan yang lebih dan insyaAllah MKN akan teliti perkara ini dalam fasa yang akan datang dan kita akan berbincang lebih lanjut mengenai risikonya. Soalan yang kedua kepada Puan Nurhatmi Idris bertanyakan sehingga bila cara bekerja ini diteruskan. Sebenarnya COVID-19 ini ia adalah satu ancaman yang memerlukan akan memakan masa yang panjang. Kita tidak tahu bila ancaman COVID ini akan berakhir. COVID-19 akan terus berada dalam komuniti kita. Jadi apabila kita berjaya memendungnya, kita berjaya memutuskan rantaiannya secara menyeluruh dan keadaan hidup kembali pulih dan apabila nasihat daripada Kementerian Kesihatan memperakukan tindakan-tindakan yang boleh kita mulakan kehidupan baru, jadi kita akan beralih ke arah seperti itu. Namun protokol kerja seperti ini sebenarnya baik dan positif dan ia boleh kita teruskan dan buat masa ini biarlah kita teruskan cara kerja ini sehingga kerajaan membuat satu keputusan, membuat satu pendirian dan apapun kita yakin ini adalah
satu langkah positif dan kita ikutinya. Itu yang MKN boleh cadangkan. Soalan seterusnya, ada yang tanya bagaimana dengan suami isteri yang perkahwinan jarak jauh diberi kelonggaran tidak supaya mereka yang berada dalam PJJ ini dapat bergerak lintas negeri untuk balik jenguk anak dan isteri. Contoh, suami bekerja di Johor manakala isteri dan anak-anak tinggal di Negeri Sembilan, Kuala Lumpur atau Putrajaya. Dalam kes seumpama ini, langkah ataupun SOP sekarang menetapkan supaya tidak ada pergerakan antara negeri. Kerajaan amat memaklumi, amat prihatin mengenai keluh kesah yang dialami oleh rakyat, termasuklah mereka suami isteri yang berada pada jarak yang jauh. Jadi langkahnya jika ada keperluan yang sangat mendesak, kita boleh hadir ke balai polis memohon pengecualian untuk membolehkan kita bergerak atas tujuan-tujuan yang perlu seperti yang dibangkitkan tadi. Dan bila kita dapat kelulusan daripada balai polis, kita boleh memulakan pergerakan itu. Tetapi langkah ini sebenarnya adalah langkah yang sementara yang kerajaan terpaksa jalankan sebab kita mesti committed untuk memenang dalam peperangan berlawan dengan COVID ini. Jadi kita minta rakyat terus bersabar, sabar, sahut segala seruan dan permintaan atau perkara yang ditetapkan oleh kerajaan. Dan insyaAllah bila kita semua sabar, kita berjaya bendung penularan wabak ini dan insyaAllah keadaan seperti kebenaran kepada suami isteri yang berada jarak jauh ini untuk bergerak, insyaAllah akan diberi kelonggaran oleh kerajaan dan kerajaan sentiasa meneliti perkara ini. Soalan seterusnya yang bertanyakan antaranya dari Tuan Syukri Hassan bertanyakan mengenai SOP untuk kanak-kanak untuk masuk ke pasar raya. Sebenarnya langkah SOP tentulah sesuatu yang tidak baik. Kita sebagai ibu bapa, kita tahu umur anak-anak kita jika masih kecil, masih umurnya di bawah usia 1 tahun, risiko anak-anak kita dijangkiti adalah tinggi. Dan apabila anak-anak kita semakin dewasa, tentulah risikonya lebih rendah berbanding dengan bayi. Jadi sebagai ibu bapa, kita tentulah tidak mahu anak kita sakit, anak kita tidak sihat dan lebih baik kita tidak membawa anak-anak kita ke pasaraya kerana di pasaraya kita bertemu orang awam, kita tidak ketahui siapa mereka. Jadi bila kita tidak ketahui siapa orang awam dan siapa mereka, kita tidak tahu risiko. Bila tidak tahu risiko ini, lebih baik kita elakkan. Jadi nasihat MKN supaya jika anak kita terlalu kecil, tidak sesuai dan tidak wajar, kita mendedahkan mereka kepada risiko bahaya ini dan baik adalah sangat cantik, sangat elok jika kita tidak membawa mereka ke pasaraya atau tempat-tempat yang ramai orang awam berada di sesuatu premis itu. Antara soalan lain ialah bagaimana pergerakan antara daerah. Bolehkah bergerak untuk tujuan berhari raya? Kalau ikut Klausa 5, hanya untuk tujuan atas kerja sahaja. Netizen dah ramai plan nak balik kampung. Harap boleh jelaskan. Pertama, MKN nak jelaskan bahawa pergerakan untuk balik ke kampung tidak dibenarkan untuk berhari raya. Pergerakan pulang ke kampung untuk tujuan balik berhari raya tidak dibenarkan.
Yang keduanya ialah pergerakan antara daerah. Pergerakan antara daerah dibenarkan, kita boleh bergerak antara satu daerah ke satu tempat yang lain, daerah yang lain di dalam satu negeri yang sama. Jadi pergerakan ini dibolehkan mungkin kita atas tujuan melaksanakan kerja sahaja. Tugas dan tanggungjawab kita sahaja. Jadi kita elakkan pergerakan dengan ada tidak ada tujuan-tujuan yang untuk menambahkan produktiviti ataupun menghasilkan pendapatan, meningkatkan ekonomi kepada kita. Jadi pergerakan yang selain daripada tujuan untuk bekerja ini tidak digalakkan oleh kerajaan walaupun dalam satu daerah yang sama. Jadi dalam konteks ini memang dalam SOP kita nyatakan segala pergerakan yang dibenarkan ialah hanya untuk tujuan bekerja sahaja dan sekiranya ada pergerakan yang perlu atau sebab-sebab kecemasan, kematian, kita boleh hadir ke balai polis jika ia terpaksa melintasi antara negeri, bergerak antara satu negeri ke negeri yang lain. Tetapi jika dalam satu negeri iaitu daerah sahaja, kita tidak perlu hadir ke balai polis bagi mendapatkan kebenaran dan pergerakan dalam daerah itu dibenarkan. Seterusnya daripada Tuan Azam bertanya, bolehkah dijelaskan berkenaan kebenaran rentas daerah bagi warga Putrajaya kerana Putrajaya dikelilingi oleh negeri Selangor. Untuk makluman Tuan Azam dan semua, pergerakan warga Putrajaya ke Kuala Lumpur atau ke mana-mana daerah di dalam negeri Selangor adalah dibenarkan. Ia dibaca bersekali dengan Kuala Lumpur dan Selangor, ya, sebagai satu negeri dan oleh itu kita tidak perlu bimbang, kita dibenarkan jika kita berada di Putrajaya, hendak bergerak ke Kajang, hendak ke Kuala Lumpur, hendak ke Shah Alam, ia dibolehkan. Seterusnya soalan yang lain, bila nak keluar SOP untuk hari raya? Dan untuk makluman, kerajaan sekarang ini menetapkan pulang ke kampung untuk berhari raya tidak dibenarkan. Namun, sudah tentu ibu bapa kita di kampung atau kita sendiri di rumah bersama keluarga perlu menjalani ataupun menyambut hari raya ini dalam unit keluarga kita sahaja. Jadi tentulah saya yakin kita tahu perkara utama ialah kita kena pastikan segala tindakan kita di rumah bersama anak-anak kita, keluarga kita, isteri kita tidak akan mendedahkan kita kepada risiko ini. Tentulah kita kena sentiasa ada pencucian tangan dengan hand sanitizer atau jika kita tidak ada hand sanitizer, memadai kita sabun dengan lengkap, dengan menyeluruh anggota tubuh badan kita dan kita bilas, cuci dengan air tangan, air yang bersih, kemudian kita pakai face mask dan jika kita telah berada dalam unit keluarga ini selama tempoh dari PKP 1, tidak ada anggota keluarga kita yang bergejala. Maksud keluarga kita, keluarga yang sihat, yang tidak ada elemen COVID di dalam keluarga kita. Justru kita, bila kita kita bergerak sebagai anggota keluarga, kita bergerak dan kita pulang ke rumah. Kita mesti pastikan anggota keluarga kita yang balik pulang ke rumah ini tidak membawa penyakit ini. Jadi cantik dah adalah sangat baik jika kita berada di luar dan pulang ke rumah, kita bersih tangan betul-betul, cuci tangan, jangan terus mendekati ahli keluarga kita, jangan terlalu rapat, elok kita bersihkan diri dahulu dan pastikan kita bersih barulah kita boleh bersama anggota keluarga kita, anak-anak kita. Jadi
Ini adalah perkara yang sangat perlu. Kemudian pembersihan sanitasi di dalam rumah sangat penting. Umpamanya tombol-tombol pintu di rumah kita yang mana semua anggota kita, keluarga kita menyentuhnya, ataupun permukaan meja ataupun peralatan yang selalu digunakan bersama seperti remote control, remote dan sebagainya. Kita mesti mengadakan sanitasi yang kerap, lebih kerap dengan menggunakan cecair pencuci yang bersesuaian. Jadi lantai kita mesti bersihkan selalu, cermin. Jadi ini adalah antara perkara perlu yang kita hendak buat, mesti kita laksanakan di rumah kita. Jadi ini adalah antara peraturan-peraturan yang boleh dan digalakkan untuk kita jalankan, ambil tindakan ataupun buat di rumah kita. Ini antara perkara-perkara yang boleh saya jelaskan di sini. Mungkin ada pertanyaan yang akhir. Tanya mengenai bolehkah keluar memancing demi kelangsungan hidup? Aktiviti keluar memancing ini dianggap satu rekreasi dan ia berada dalam senarai tidak dibenarkan. Jadi perkara ini jelas ia tidak dibenarkan keluar memancing, tetapi pertanyaan tuan ialah demi kelangsungan hidup. Kita faham mungkin memancing ini untuk tujuan supaya dapat kita jual hasil ikan yang kita tangkap untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Dalam konteks ini, sekiranya kita keluar mancing itu, boot yang kita gunakan, jarak sosial antara kita dengan mereka yang berada di dalam boot itu mungkin dua orang saja satu boot, dan ia tidak mendedahkan kepada penularan risiko dan mestilah memakai face mask, ya, dengan jarak yang jauh dan mencuci tangan dan memastikan peralatan yang bersentuhan disentuh bersama dengan rakan kita yang satu bot sentiasa dibuat sanitasi, dan rakan kita yang berada di bot itu tidak ramai, mungkin tidak boleh melebihi dua orang. Saiz botnya besar dan menyebabkan jarak antara kita dengan seorang lagi dalam bot itu sekurang-kurangnya lebih daripada 1 meter, dan ini demi kelangsungan hidup untuk kita mencari nafkah, mencari rezeki, itu dibolehkan. Tetapi memancing untuk tujuan rekreasi, riada, itu tidak dibolehkan. Saya harap penjelasan saya ini jelas supaya kita di Putrajaya memakluminya. Jadi, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sudah hampir 1 jam. Saya menyampaikan penjelasan, saya menjawab pertanyaan kekeliruan yang dibangkitkan oleh datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, dan saya rasa kita dah sampai ke penghujungnya. Sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya ingin menyeru, meminta dan merayu supaya semua warga Putrajaya kita bersama dengan kerajaan, ya, sama dengan kerajaan untuk kita ambil langkah tindakan usaha untuk kita memutuskan rantaian COVID ini. Marilah kita bersama dengan azam yang tinggi dan dengan sentiasa berdoa memohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita untuk mengakhiri ancaman COVID ini di negara kita dengan segera, dan supaya kita kembali hidup sejahtera, hidup aman, hidup selamat di negara yang kita cintai ini. Ia menuntut kerjasama, sokongan, komitmen semua kita. Termasuklah kita di Putrajaya ini
Dan saya yakin sebagai warga negara yang baik, sebagai warga yang prihatin, sebagai warga yang inginkan keselamatan, ia mampu kita terjemahkan melalui tindakan kita secara individu, tindakan kita melalui anggota keluarga, tindakan kita melalui komuniti dan tindakan kita dalam aspek hubungan sosial di mana kita menjamin mengadakan kawalan sosial yang baik, mematuhi segala peraturan SOP yang telah diputuskan oleh kerajaan dan kita mematuhinya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua warga Putrajaya. MKN amat menghargai segala nasihat, segala pandangan yang datuk-datuk tuan-tuan sampaikan dan insya-Allah segala yang baik itu kita akan teliti dan kita akan permudahkan dari semasa ke semasa kerana adalah menjadi hasrat dan cita-cita kita semua untuk membawa kehidupan kita ke era yang lebih baik, era yang lebih sejahtera demi masa depan kita, keluarga kita dan negara yang kita cintai ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.